Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni saya nak buat haul Eco Shawl. Ni adalah yang paling latest dan terbaru. Yang ni ialah untuk organizer. Dia kecil je. Ada macam-macam warna, tapi warna dia lebih kepada pastel. Macam warna dusty pink, dusty green and pink. Yang ni saya beli dekat Eco Shawl Matang Mall. Dekat bahagian, waktu tu masuk kan terus sembunyi lah tu. Jadi yang ni ialah dia dapat stackable, dia stackable. Dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil lah. Harus dalam dia dalam 20 cm macam tu. Jadi design macam ni. Ada macam-macam warna, boleh pilih. Dan seterusnya juga organizer juga jenis macam ni. Yang ni ada dua warna dekat Eco Shawl Matang Mall. Ada satu mint green dan satu dusty pink. Dia ada dua compartment macam ni. Dan dia design luar dia macam ni. Dia standard untuk letak pensel. Dan seterusnya ialah buku. Buku ni untuk tulis hutang. Kan sekarang ni banyak hutang, so boleh tulis buku hutang. Dering ketiga dia tak besar sangat, tapi cukup lah untuk sebesar tapak tangan dalam A5 macam tu. Dan selebihnya adalah makanan. Yang ni perisa tomato memang sangat sedap untuk yang ni. Lepas tu ada kacang. Satu kacang ni dia ada ada 6 pack. Untuk satu ni ada 6 pack kacang. So yang seterusnya ialah yang ni. Dan kemudian seterusnya adalah kopi topi ni. Kopi topi ni dia sedap juga. Siapa yang belum pernah cuba boleh cuba. Yang ni rasa memang kopi lah. Dia lebih rasa. Yang ni topper. Dia strawberry coklat. Jadi sangat sedap. Kalau nak beli yang coklat saja pun boleh juga. Yang ni dua pieces untuk RM2.3. Seterusnya kita beli coki-coki. Dalam ni ada 7 pieces untuk satu pack ni. Ada 7 pieces. Dan kemudian seperti ni. Ini memang recommended sangat. Bagi siapa-siapa yang suka masak, dia ada 4 sekawan dalam ni. Dan dalam satu pack ni untuk RM2.3 dalam 33 gram. Ini memang recommended sangat siapa yang nak beli. Kemudian ni kopi ni. Bukan kopi, coklat. Coklat latte. Dia kata nak ada koko, tapi dia bagi jelly biasa lah. Tapi air dia sangat-sangat sedap. Untuk yang belum cuba, boleh cuba ni. Just latte. Choco latte. Choco latte. Satu pieces RM2.3. Seterusnya ada juga dua lychee dekat sini. Belum pernah cuba tapi nak first try dulu. So boleh cuba belilah. Seterusnya cookies yang wajib ialah yang ni. Symphony. Yang ni chocolate cream fill cookies. Yang ni sangat-sangat sedap. Dia tak ada paket tapi dia buka terus. Terus makan lah, dia tak ada paket. Yang ni sangat recommended untuk beli. Dan seterusnya yang ni. Ni wafer dia agak besar, 120 gram untuk RM2.3 saja. Yang ni pun sama. Yang ni harga, untuk kitchen dia ada 2 pieces, satu kecil dan satu besar. Ada satu lagi jenis dia, dia ada untuk glove untuk masak tu lah. Tapi yang ni lebih bagus sebab senang untuk handle periuk. Tak perlu jahit-jahit, just beli je, RM2.3 sahaja. Dan seterusnya, pen yang viral ni. Saya akan tunjuk dia, marker macam mana rupa dia. Dan seterusnya, sebikam buku untuk habiskan masa budak-budak di rumah. Yang ni best sebab dia ada stiker free untuk Disney. Sama juga dekat bahagian buku. Favorite, mesti beli yang ni, Teddy. Dan juga last but not least, balloon ni. Jom kita cuba buka dulu macam mana. Okay, yang ni dah dapat macam tu. Dah panjang. Thank you.
tapi dia punya satu saja stick dia. Balloon dia kecil sangat. Siapa yang tahu macam mana dia besarkan balloon ni, atau memang size dia macam ni, boleh beritahu lah komen kat bawah. Tapi yang ni dia punya kayu ni memang bagus. Dia punya ni pun bagus juga. Standard lah untuk diorang ketiga, sebab yang ni pernah viral dulu, orang jual sampai RM18. Tapi yang besar sikit lah. So yang ni cantik. So saya nak review. Okay, kalau nak nampak Ayu boleh guna yang ni, memang terang. Ni bateri aku juga. Susah nampak tadi gila. So yang ni maka tadi yang saya nak review. So first juga yang tekan dulu macam ni. Dapat tadi. Kemudian tekan dulu macam ni. Lepas tu tutup dan check dulu. Habis check, lepas tu tekan dulu sampai nampak dia dah keluar begini dulu. Tekan dulu. Press. Sampai hingga ada keluar sikit. Jadi tak ada pun macam outer line. Oh ada dah, dia kan nampak dah, nampak dah. Tak quality sangat lah. Ada cara lain yang boleh guna, so boleh share kat bawah, okay? Jangan lupa like, subscribe and komen. Bye bye.